Beberapa benda arkeologi yang ditemukan hingga saat ini tak jarang memiliki kesan yang misterius. Bahkan di dunia ini ada banyak benda bersejarah yang ditemukan, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja. Yang beberapa di antaranya dapat dijelaskan apa fungsi atau hubungannya dengan zaman purbakala. Namun beberapa yang lain masih menjadi misteri. Berikut ini adalah daftar benda-benda yang ditemukan dan dipercaya merupakan peninggalan dari zaman purbakala. Namun anehnya, belum ada yang bisa menjelaskan untuk apa dan bagaimana hubungan benda tersebut dengan sejarah masa lalu. Apa saja benda-benda dari zaman purbakala yang masih menjadi misteri itu? Berikut, On The Spot merangkumnya ke dalam 7 penemuan benda misterius. Dengan Stonehenge di Inggris, benda purbakala dari Skotlandia ini tak kalah misteriusnya. Callanish Stones diperkirakan dibuat pada zaman perunggu. Terdiri dari banyak batu yang menjulang, Callanish Stones juga diduga digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas ritual pada dahulu kala. Callanish terdiri dari 13 batu yang melingkar dengan tubuh tunggal dari batu yang berada tepat di tengahnya. 5 baris batu berdiri ini berhubungan dengan lingkaran tersebut. Sementara itu, 2 batu yang paling panjang mengarah ke utara dan yang paling pendek mengarah ke barat daya. Callanish dibuat sekitar 4.500 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Bangunan purba ini diduga pernah direnovasi juga sebelumnya pada sekitar abad 17. Walau begitu, hingga saat ini belum ada literatur yang menyebutkan tujuan sebenarnya dari dibangunnya Callanish Stones ini. Merupakan salah satu benda peninggalan purbakala yang paling terkenal di muka bumi ini. Terletak di Wiltshire, Inggris, bangunan ini termasuk salah satu yang misterius juga. Stonehenge diperkirakan dibangun 2.500 tahun sebelum Masehi. Bangunan ini berbentuk lingkaran batu tegak yang berada di dalam lingkup tembok tanah. Stonehenge berasal dari kata stone yang berarti batu dan henge yang berarti adalah lingkaran. Pada awal abad ke-20, kebanyakan dari batu-batunya tidak lagi berdiri tegak. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya wisatawan yang berusaha untuk menaiki Stonehenge pada sekitar abad ke-19 karena keingintahuan mereka yang besar. Sejak itu, telah dilakukan 3 tahap renovasi untuk menegakkan kembali batu yang miring atau terbalik dan untuk mengembalikan batu-batu tersebut ke tempat semula dengan teliti. Meski demikian, Stonehenge dipercaya telah melalui renovasi sekitar 1.500 tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan konstruksi besar-besaran di sekitar monumen tersebut. Bangunan ini diduga berhubungan dengan kegiatan ritual. Ada beberapa cerita yang dihubungkan dengan batu ini. Misalnya di dalam Stonehenge ditemukan batu Hellstone. Batu ini dipercaya dibawa oleh setan dari seorang wanita di Irlandia. Selain itu, batu ini dikaitkan pula dengan legenda Raja Arthur yang sangat terkenal di Inggris. Walaupun tidak ada bukti nyata dari semua cerita tersebut. Yang terletak di Gurun Sekura, khususnya di Gurun Nazca di Peru. Peninggalan ini ditemukan di beberapa kawasan di Amerika Latin dan Karibia. Para ahli geologi menduga garis ini dibuat oleh kebudayaan Nazca antara 200 tahun sebelum Masehi hingga tahun 700. Pada garis ini terdapat ratusan gambar seperti burung, laba-laba, monyet, ikan hiu, kadal, dan sebagainya. Meski demikian, tempat ini diketahui banyak menyimpan misteri. Nazca Lines mulai ramai dibicarakan pada tahun 1920-an. Hal ini bermula ketika seorang penumpang pesawat terbang mengaku melihat sebuah gambar mirip dengan makhluk hidup dari udara. Sejak cerita itu menyebar, para arkeolog di seluruh dunia berbondong-bondong datang ke daerah Nazca untuk melihat dan mengetahui informasi lebih lanjut tentang Nazca Lines. Meski demikian, tidak diketahui dengan pasti siapa pembuat Nazca Lines. Kini, Nazca Lines masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Memiliki bentuk
seperti pesawat UFO. Benda yang ditemukan berada di dekat Volgograd, Rusia ini diduga merupakan benda peninggalan makhluk asal Mars. Karstis ditemukan oleh sekelompok tim investigasi Rusia yang menemukan lebih dari selusin batu pipih di wilayah Volgograd. Batu ini diklaim berisi tungsten dengan kepadatan logam tinggi yang digunakan dalam teknologi militer. Tak hanya arkeolog, tim investigasi UFO juga meneliti batu misterius ini. Mereka percaya batu tersebut telah ada sejak jutaan tahun lalu. Kemungkinan batu ini berasal dari Mars dan jatuh ke bumi ketika terjadi penyerangan dari planet merah itu. Sayangnya batu ini tidak begitu terkenal karena orang banyak menduga batu tersebut hanyalah batu biasa yang terbentuk akibat kikisan air. Baru-baru ini sebuah batu sangat besar ditemukan oleh arkeolog Bosnia. Batu bulat berukuran raksasa ini ditemukan di dalam hutan dekat kota Zavidovici. Diduga batuan tersebut merupakan buatan tangan manusia yang membuktikan eksistensi mereka pada 1500 tahun silam. Batu bulat ini berukuran radius 5 kaki atau setara 1,5 meter. Batu ini juga disebut memiliki kadar besi yang sangat tinggi. Awalnya batu tersebut cukup banyak ditemukan di hutan Bosnia. Sayangnya pada 1970-an, batu-batu yang diduga berisi emas itu diburu dan dihancurkan. Batu bulat berukuran raksasa itu diduga berasal dari abad pertengahan, sekitar zaman Perunggu atau Romawi. Batu-batu ini disebut sebagai pengendapan semen mineral alami. Walau hingga kini, semua hal mengenai batu ini masih sekedar dugaan. Manuscript adalah buku kuno yang terbukti sukses membuat para ilmuwan terlihat bodoh. Seakan buku ini mengatakan, silakan cari tahu tentangku jika kalian cukup pintar. Nyatanya buku ini merupakan sebuah buku catatan yang menyimpan misteri dan maksud di dalamnya. Selain itu, terdapat pula ilustrasi di dalam buku kuno ini. Sebenarnya tulisan tersebut merupakan sebuah bahasa yang dipastikan memiliki maksud tertentu di baliknya. Namun tak seorang pun tahu maksudnya. Tak ada kepastian siapa yang menulis manuskrip ini, bahkan kapan buku tersebut ditulis. Bahkan expert military code breakers, cryptographers, mathematician, dan linguist pun gagal dalam memecahkan kode tulisan ini. Tidak diketahui mengapa mereka sampai tidak mengetahui satu kata pun dari catatan tersebut. Di Tiongkok, tempat di mana tidak dihuni penduduk, terdapat tiga pintu pipa segitiga yang dipenuhi besi dan rongsokan yang telah berkarat di sekitar tepi gunung. Beberapa pipa menusuk jauh ke dalam gunung, namun beberapa pipa malah menyambung ke sebuah kolam danau yang asing. Masih banyak lagi pipa-pipa yang tidak diketahui di mana letaknya. Beberapa ada yang panjangnya 40 cm dan beberapa yang lain ada juga yang lebih pendek. Namun sepertinya pipa diletakkan di sana untuk menyusun sebuah bentuk tertentu. Yang jadi misterius, pipa tersebut diketahui dibuat dari zaman batu, di mana manusia masih bingung bagaimana cara memasak daging dengan matang tanpa membakar rambutnya sendiri. Bahkan ada beberapa anggapan bahwa tempat ini merupakan tempat melandasnya UFO di bumi. Bagaimana menurut Anda, pemirsa? Pada terakhir, para penambang di Afrika Selatan menemukan bola-bola logam misterius saat melakukan penggalian. Tidak diketahui dari mana asalnya bola-bola berdiameter sekitar 2,5 cm atau lebih ini. Beberapa di antara bola-bola logam tersebut memiliki ukiran berupa 3 alur paralel di sepanjang diameter bola. Dua jenis bola yang ditemukan antara lain logam padat kebiruan dengan bintik-bintik putih dan yang lain terdapat cekungan dan berisi zat putih kenyal. Batu di sekitar bola-bola logam tersebut ditemukan diketahui berasal dari era Prakambrium. Usianya diketahui sekitar 3,8 miliar tahun. Entah siapa yang membuat bola-bola tersebut dan apa tujuan dibuatnya hingga kini masih belum diketahui.
temuan benda misterius versi Agnes Park.